Assalamualaikum cuy. Oke, kalian udah lihat tadi gue habis prepare barang-barang. Karena sekarang gue akan pergi ke Kabupaten Bandung. Gue akan menjajal kawasan pegunungan Malabar di Kabupaten Bandung. Salah satunya adalah Gunung Sangar. Itu cuy. Ikutin terus perjalanan gue dari Jakarta. Sekarang ini pukul 7:30 lewat cuy. Lo tau gak sih, semalam gue udah ancang-ancang. Gue pengen berangkat jam 5 subuh. Setelah selesai subuh, gue sedikit molor. Tapi bukan sedikit sih, ini molornya udah 2 jam setengah cuy. Parah nih emang gue tuh emang pemalas cuy. Pemalas. Ini kalau gue pergi bareng rombongan nih, mungkin gue bisa digebukin satu RT kayaknya. Makanya cuy, itulah enaknya kalau kita pergi sendiri kemana-mana. Gak ada yang nungguin, gak ada beban gitu loh. Apalagi kalau gue berangkat naik bus atau naik kereta tuh gue pasti bisa tepat waktu. Dan hari ini gue ditemenin oleh si Karis. Siapa lagi nih, bestie gue si Karis, yang selalu menemani gue dari tahun 2017 gue bertemu sama si Karis ini. Dia masih setia sampai sekarang menemani gue. Semoga hari ini cuacanya bersahabat, semoga gue di perjalanan gak ada rintangan atau halangan yang berarti. Doain gue, semoga gue bisa baik-baik saja di jalan, lancar trekking ke puncak dan bisa balik lagi ke sini dengan selamat. Oke, thank you. Sekarang ini udah mau jam 8 cuy, jadi gue harus buru-buru untuk persiapan pagi. Setelah selesai prepare, gue tuh langsung ngegas ke Bandung. Sebenarnya dari jam 6 pagi, gue tuh udah mulai prepare cuy. Tapi gak tahu kenapa ya, gue kan manusia molor. Entah apa kerjaan gue juga gak tahu. Tiba-tiba udah jam 8 aja. Ya tadi pagi sih gue beli sarapan dulu. Abis itu gue gak tahu ngapain aja. Ya udahlah, gue langsung mau gaspol. Bye-bye, gue pergi dulu cuy, doain lancar. Oke cuy, sekarang gue udah di Bandung Barat. Perjalanan tuh sekitar kurang lebih hampir 2 jam lagi. Sekarang gue mau istirahat dulu, cari warung sekalian sholat. Makan semua, makan. Akhirnya gue nyampe di base camp dan gue mau langsung daftar semaksi biar langsung nancak lah. Di sini lumayan rame nih ternyata. Tuh, parkirannya full. Untuk semaksinya bisa daftar ke ibu warung. Nah, base campnya ini seberangan sama masjid. Jadi, halaman masjid ini dijadiin tempat parkir cuy. Dan setelah gue packing ulang dan sholat asar, gue pun langsung mulai start trekking. Nah, dari base camp, dari warung itu ke sebelah kiri, ke arah turun tuh. Patokannya nanti di depan itu ada kaca cembung. Langsung aja kita belok kiri cuy. Masuk jalan setapak, di sini jalannya masih enjoy aja cuy. Nah, ini ada jalan nih ke kanan, tapi kita langsung aja ambil jalan lurus. Oke cuy, kali ini gue udah mulai trekking dan sekarang pukul 4 sore. Tadi base campnya rame banget. Gue banyak berpapasan dengan pendaki yang turun. Ayo. Sendiri aja? Iya. Oh, mantap. Karena tadi habis hujan, jadi treknya sangat mantap sekali. Kita jalan nyantai aja. Katanya tadi di pos 2 ada air. Gua cuman bawa satu botol buat gua minum. Nanti sisanya gua ambil di pos mata air. Karena gua baru mulai nanjak jam 4, di sini gua banyak banget cuy ketemu orang-orang yang habis pada muncak. Ada yang TikTok, ada juga yang habis pada ngecamp tuh. Huh.
koreknya sungguh ajib. Ya, mantep banget sih ini. Asli. Licin. Koreknya tanah, jadi mecek banget. Tapi nggak apa-apa. Gue akan menikmati trek yang seperti ini. Apapun treknya, akan gue nikmatin cuy. Untuk kali ini, gue memang sengaja nggak ngajakin siapa-siapa. Karena gue tuh kalau lagi pengen sendiri, ya sendiri aja. Gitu. Tapi kadang gue ada rasa pengen ditemenin orang, gue pasti ngajak. Begitulah diriku yang aneh ini. Diriku yang aneh. Info dari mereka tuh yang tadi estimasi ke puncak itu cuma 2 jam. Tapi kalau gua mungkin bisa lebih. Jadi kayaknya mungkin gua akan kemagriban di jalan. Tapi kalau misalkan nemu lokasi datar buat maghrib dulu, gua akan maghrib. Tapi kalau seandainya enggak, gua akan berusaha secepat kilat untuk mencapai puncak. Salah sendiri sih, kenapa gua berleha-leha ya di rumah ya. Di sini kita ketemu percabangan jalan lagi cuy. Tapi tenang, di sini penunjuk arahnya mengarahkan kita untuk berjalan lurus atau ke arah kanan. Dan ini masih dalam kawasan perkebunan warga. Hati-hati pak. Alira. Iya. Hati-hati aja. Siap pak, makasih pak. Setelah gua trekking hampir 20 menit dari base camp, akhirnya cuy, alhamdulillah gua nyampe juga nih di pintu rimbanya Gunung Sangar. Setelah pintu rimba, kondisinya tuh masih sama cuy. Jadi, jalurnya tuh masih licin-licin manja gitu. Asik. Intinya harus selalu tetap berhati-hati. Astagfirullahaladzim. Wah, licin banget ternyata. Sini tuh ada pertigaan nih, sebelah kanan sama lurus, kayaknya lurus ya, semoga aja bener. Bismillahirrahmanirrahim, ini pilihan gua, lurus. Wah, ternyata di sini kita bisa nemuin pohon kopi cuy yang masih muda nih. Tadi beberapa titik gua temuin perkebunan kopi di jalur pendakian. Tuh. Gua bisa nyampe puncak jam berapa ya? Ya, yang penting jalan safety aja lah. Ini ada pertigaan lagi. Tapi tenang, ada penunjuk arahnya. Mari kita lihat, karena di sini samar-samar mata air.
di situ ada mata air katanya. Kita lihat, kita langsung aja. Wah, di sini ternyata udah mulai rintik-rintik hujan. Seru banget tuh. Ini boleh juga nih, kalau lu pada hobi loh. Gua mah nggak ada motornya cuy. Kalau ada motornya gua gas. Allahu Akbar. Licin bener cuy itu. Sebelum kemalaman lagi. Sampai sini cuy, kita tuh kayaknya ngelewatin jalur si motor trail tadi tuh. Nah, ini dia jalurnya nih. Makanya jadi kita nyebrang ke depan sini nih. Tuh, di atas ada bannernya tadi, Gunung Sangar. Langsung aja cus. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bisa. Gimana nih cuy, asik kan? Gile bener. Bagi gua ini tuh lumayan begitu sulit. Ya sulit lupakan kamu. Salah cuy. Sulit lupakan Rehan. Ada-ada baik lu Han. Kita udah nyampe. Pos berapa nih? Pos 1 apa pos 2 nih? Gua kurang tahu sih karena gua tuh gak pernah kesini. Kita lihat ya. Gak ada tulisannya cuy. Warung yang udah tutup ini warung 2, rest area 2. Berarti pos 2 dong. Situ ada air. Habis ini kita ngambil air cuy. Wah, di sini airnya banyak. Hai. Ayo kita ngambil air dulu cuy. Semangat, menyemangati diri sendiri. Ini blok mana nih? Nah, kita lihat di kaki orang-orang. Gua rasa sih kanan nih. Tuh, di kakinya tuh. Ini gak mungkin kan? Bismillah, kanan ya. Guys, gue kayaknya harus matiin kamera deh. Demi HP gue yang satu-satunya ini bisa terjaga cuy. Oke, gue mau ngelepas carry dulu cuy. Siap-siap persiapan ngambilin center kan, karena bentar lagi mau gelap. Oke cuy, sekarang di pos 3. Gue tuh semakin melemah kayaknya. Ngos-ngosan dari tadi cuy. Mari kita ngeres dulu, meringankan bahu, habis itu baru lanjut. Ternyata gue beneran kemalaman. Sekarang tuh udah jam 6:30 malam. Tadi gue maghrib di jalan, sekarang gue masih di trek. Sekarang udah gelap banget. Semoga gue sampai di atas sebelum Isa ya. Amin. Wah, luar biasa banget nih. Trek yang sangat licin, sangat menguras tenaga gue cuy. Luar biasa. Anginnya udah mulai kencang. Dingin. Yuk kita lanjut yuk. Alhamdulillah cuy. Ini aku nyampe juga. Sudah kelihatan tenda orang. Assalamualaikum guys. Akhirnya gue nyampe juga. Ya Allah, thank you ya Allah. Dengan
fisik gue yang tidak berolahraga ini. Akhirnya gue bisa sampai di sini. Sekarang udah gerimis, cuy. Gue pengen buka tenda dulu. Ternyata pelangnya di atas. Lalu kita lihat yang itu pelangnya, cuy. Sampai, cuy. Ini dia pelangnya, mari kita lihat. Wilujeng Sumping. Biar sangat. Oke, cuy. Sekarang gue di puncak sangar, cuy. Alhamdulillah sih gue masih bisa mengatasi rasa kedinginan ini. Hari ini gue gak bawa tenda, tapi gue bawanya tarpen aja. Ini hasilnya, cuy. Ini hasilnya lebih cakep daripada di sini. Serius, gue gak bohong, cuy. Jadi gue sampai di sini tuh 7:30. Gue maghrib di jalan. Dan itu benar-benar kalau kata orang Sunda mah apa ya, ungkat. Ungkat banget. Benar-benar. Benar-benar luar biasa, cuy. Selalu tahu, cuy. Ini pengalaman pertama gua trekking malam-malam. Wah, itu rasanya luar biasa sih. Gimana ya ngomongin ya? Susah dijelaskan lah pokoknya. Gunung Sangar ini ternyata sangat keren banget. Lu pada gue saranin kesini dah. Ini lumayan nih buat kalian yang gak mau capek-capek naik gunung 3000-an. Di sini gunungnya 1690 mdpl, tapi view-nya maksimal, cuy. Ini cocok banget buat kalian yang lagi pada galau. Asik. Setelah kita bersusah payah kemarin, pagi trek yang sangat licin sampai pasrah gue. Oh iya, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa klik tombol loncengnya, like, comment, and share. Yang belum subscribe, subscribe, cuy. Wah, ini keren banget sih, cuy, view-nya. Gak kalah sama Gunung 3000-an. Pengen ngasih tahu. Jadi kemarin gue beli top 10 harganya Rp130.000. Lumayan lah, yang gak suka bawa tenda yang berat-berat. Kayak gue nih, yang males. Harganya murah meriah buat anak kosan. Dan karena di sini gunungnya 1000-an meter, jadi gak terlalu dingin-dingin amat. Karena gue gak beli layer luarnya, jadi gue pake flysheet 2x3. Tapi kalau buat gue sendiri, ngepas sih. Gak apa-apa, gue seneng karena gue bawanya ringan. Next, kapan-kapan kita trekking ke Puncak Mega tapi lewat Gunung Puntang aja. Setuju gak? Semoga semua video gua bisa membantu teman-teman yang sedang mencari info pendakinya. Gimana, cuy? View-nya keren banget kan? Asli ini maksimal, cuy.
Gue aja tuh gak nyangka bisa dapet view seindah ini. Pokoknya keren bingits dah. Masya Allah. Itu di belakang gundukan tuh, di sana ada puncak mega. Jadi kita bisa trekking ke sana. Kalau gue sih males cuy. Cukup gue ke batu susunnya aja dah. Gue akan trekking dulu ke atas, ke batu-batuan. Ini tadi kebuka habis tuh, udah ketutup lagi, kebuka lagi, ketutup lagi. Jadi kita bergegas. Jangan lupa berdoa. Yoks. Jadi ya ketutup lagi cuy. Coba lihat tuh. Ya semoga aja waktu kita di atas nanti dia bisa kebuka. Sini gue bersama teman-teman dari Bandung. Say hi dong. Halo guys. Say hi guys. Halo. Hi. Ini treknya sempit dan semakin ke atas. Kanan kirinya adalah jurang. Ini turun. Berapa jam ke sana? Ke batu sebentar. Bentar lagi. Oh, bentar lagi ya, Mbak? Ya. Oh, dekat. 10 menit. 10 menit. Kalau ke mega itu, wah. 2 jam setengah lagi. Kirain kalian ke mega. Ini dia yang dinamakan batu susun. Jadi untuk trekking ke sini dari tempat camp kita ya kira-kira 10 sampai 15 menit aja cuy. Dan sekarang gue udah di atas batu susun. Nah, untuk jalan di belakang gue tuh itu trek menuju ke puncak mega. Setelah gue turun dari batu susun, di sini gue langsung masak sayur daun kencur. Sayur kesukaan gue dengan rasa yang enak dan semriwing. Ini gue dapat sebuah semangka dari mereka-mereka ini. Yes. Selamat menikmati. Sekarang udah jam 1 dan kondisi seperti ini. Berkabut. Mungkin nanti pas turun kita akan seru-seruan lagi kayak kemarin. Ini hujan dan berkabut. You, my love.
Hujannya makin deras cuy dan kabut makin tebel. Dan asal lo tahu, di sini gue udah bongkar semua tenda gue dan gue packing dengan rapi. Alhasil gue nebeng ke tetangga sebelah. Siapa lagi kalau bukan rombongan anak-anak Bandung. Mereka pun tertidur lelap sedangkan gue di sini ngegalau aja sambil mengingat kenangan kita. Acikili. Sekarang jam 3 kurang 5, kita udah siap-siap packing dan turun ke bawah. Mau gue fotoin? Boleh. Bentar. Lewat sini gue kemarin. Lewat sini gue bisa. Iya, sama baik. Jalannya licin banget cuy, tapi ini sangat seru melihat orang-orang terjatuh. Oke, kita akan melanjutkan lagi. Lagi dong. Yang penting jangan sampai tergelincir. Jangan sampai. Jangan sampai. Terguling-guling. Terguling-guling. Otomatis habis gini. Terguling-guling. Asik. Hujan cuy, jalan kan semakin licin. Nanggung kan, sebentar lagi gue bakal ganti baju. Jadi gue males ngambil jas hujannya cuy. Ini udah nanggung banget, bentar lagi nyampe tuh. Jalan. Asik cuy. Para bersabar, sebentar lagi kita nyampe base camp cuy. Asik benar. Oke cuy, selesai sudah perjalanan turun gua dari puncak Sangat. Sangat-sangat luar biasa. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.